Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di RS Tasara Fishing. Kali ini kita akan mancing lagi, bro, di selokan nih. Nih selokan nih. Mantap, bro, nih spotnya nih. Nih mantap kan? Posisi selokannya nih, bro, ada di bawah kampung saya ini, kira-kira 50 meter lah dari rumah, bro. Udah lama saya nggak mancing ke sini, mudah-mudahan di sini ada ikannya, bro. Mantap, ikutin terus videonya dan jangan lupa untuk subscribe, bro. Mantap. Untuk pancing, bro, saya pakai nomor 1 nih. Joran pakai fiber, bro. Dan pakai reel merek Exori ya, bro, yang biasa yang buat di sungai nih. Umpan saya menggunakan biasa, bro, yang alami-alami aja nih, pakai cacing, bro. Mantap. Cacing kandang, bro, biasanya ini kayak gini paling doyan itu lele sama wader, bro. Mantap. Teknik, bro, pakai ini nih, pakai pelampung biar kelihatan gerak-gerak kalau dimakan ikan, bro. Mantap, bro. Bro, kita mulai, bro. A few moments later. Mantap, dapat ikan nila, bro. Oke, bro, kita cari spot lain. Soalnya di sini kayaknya di bawahnya banyak sampah nih, bro. Jadi kail saya nyangkut terus, bro, dari tadi. Kita cari yang agak-agak ini aja, bro, yang gak ada rak sampah di bawahnya, bro. Mantap, ikutin terus videonya, bro. A few moments later. Mantap, bro. Dapat ikan lagi. Nila, bro. Mantap. Kita coba yang ininya, bro. Yang bawahnya nih ada lagi nih, bro. Ikan apa ini, bro? Mantap. Ikannya bocah-bocah. Mantap.
Kita cari lagi spot, bro. Di sini udah habis kayaknya, bro. Mantap. Nih, bro. Ada spot lagi nih, mantap. Pinggir kolam orang. Mudah-mudahan banyak ikannya, bro. Kalau lihat kondisi spot itu mantap banget, bro. Tapi saya gak tahu ada ikannya atau enggak. Kita coba check it out. Kita langsung meluncur. Oke, bro, teman-teman semua, sampai di sini dulu ya video kali ini. Waktu udah siang juga ini, sebentar lagi mau sholat Jumat. Jadi sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dan saksikan video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, bro, agar nggak ketinggalan video terbaru saya, keseruan mancing saya, bro. Saya pulang dulu ya, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.